yang lain, kita ngurusin yang lain. Jalan darat sehari itu baru sampai ke desa itu. Jawa Barat termasuk terbesar ya Pak. Terus berapa orang juga terbanyak? Terbanyak. Oh iya, maaf Pak. Ngantar aja dulu. Nanti saya langsung cek di sini, Mas. Iya. Ya, terima kasih. Kuntang sedikit terlambat. Ya, tapi ini kan perjuangan bangsa ini. Jadi saya rayu-rayu. Saya bilang Indonesia 15 tahun lagi ekonominya juara 7, saya bilang. Jadi, semua gitu. Punya semua jurus saya keluarkan. Akhirnya mereka mau dengan catatan bahwa yang namanya ukuran itu akan berpengaruh ke fee-nya mereka. Jadi mereka akan kirim alternatif dan tim dengan yang kemarin angka itu kan, itu mungkin tidak bisa 4.000 orang lah. Karena kata-kata 4.000 itu kan menurut mereka itu di dunia internasional berkonsekuensi pada sebuah sistem yang juga tidak murah lah. Sehingga saya nanti lebih ke teknis. Kalau nggak 4.000 itu yang sebenarnya dalam dunia seperti ini itu separohnya berapa sih yang ideal ya. Tapi tidak ambisius yang berujung pada akhirnya secara teknis mungkin ada kendala-kendala lah gitu ya. Tapi kan yang penting hadir apa kegiatan internasional juga saatnya bangsa Indonesia ini punya. Misalkan kayak Esplanade Singapura juga nggak nyampe segini ya. Coba Google Esplanade Singapura. Nah jadi sekarang teknisnya kalau oke hari ini Pak, saya akan kirim email agar mereka mulai ke Indonesia secepatnya. Apakah sebelum Lebaran dan mereka nggak Lebaran. Yang intinya ke lokasi, tinggal wawancara, ngobrol apa. Dan saya sudah sampaikan groundbreaking Maret. Ya, 2016. Dengan saya asumsi gambar beres awal tahun lelang Pak. Ketemu dan lelang pun nanti mohon izin harus dia sudah wanti-wanti nggak boleh yang ece-ece. Kayak dia seniman dikerjakan sama tukang yang asal-asal kebayang gitu maksudnya. Nah itu juga tim Pemprov ini mah yang jadi. Ya saya nggak ngerti lah, tapi dipilih yang pernah atau apa kualifikasinya yang sebenarnya memang sebenarnya baik ya. Jadi akhir hari kan desainnya mendunia, Jawa Barat terkenal, proyeknya bagus. Di Indonesia belum ada Pak, jadi bawa Google bisa push itu warisan. 3.600. Esplanade. Mungkin total seluruh ruangan kali kita punya berapa tiap di ini misalkan esplanade konser hall kan ada 2-3 konser hallnya seat 4.600 konser hall lain kan berapa ruangan 100 konser hall tadi berapa 1.600 konser 1.600 Ya, sampai dua ada konser hall, ada theater hall Pak. Theater hall yang 2.000 yang lebih multifunction. Nah, dia juga tanya, kan tipe berkesenian itu banyak. Jadi yang akan menjadi primadonanya itu kira-kira yang mana Pak? Satu itu. Nah, itu harus ada tim. Saya kira Pak Hermiat kalau bisa bantu Pak Wagu. Itu harus ada tim Pak. Apakah butuh ruang latihan katanya apa yang versi kita aja dulu nanti dia crossing sama standar internasional baru dia akomodir. Cuman tambahan kemarin itu aspirasi dari GSS ya gabungan seniman Sunda itu plus ada abang Pak Edi Tentu Yahya menyatakan di Indonesia ini belum ada penghargaan pada pemusik. Jadi ingin ada museum musik nasional. Nah, menurut saya pas tembengkan di bawahnya. Jadi destinasi ada patung lilinnya itu Rolis atau Iwan Fals. Kayaknya akan luar biasa gitu ya.
saya bilang bisa tuh dibantu APBN, bisa diupayakan. Nah ini saya di capture aja kalimat dukungan ini oleh provinsi. Apakah dari komisi yang mengurusi ini mungkin bisa ada tambahan DAK atau istilahnya saya nggak hafal ya untuk penambahan ini. Kurang lebih jadi berita baiknya itu Pak. Saya sendiri ternyata ngambil itu usulan dari dia, maksudnya yang urus ya. Diterima. Pak Wali ke London ya Pak? Kebetulan saya ada 20 agenda, 1/20 ya. Ketemu Ustaz NH ya? Hah? Ustaz NH di London. Oh iya iya. Iya, saya dari London, undang ceramah. Nah silakan Pak Wagub, kira-kira apalagi yang ya kalau saya posisinya kan melancarkan urusan, membantu, kebetulan pengalaman sebagai arsitek ini kalau saya kerahkan untuk mengawal. Saya punya keyakinan Pak, kalau semua berjalan lancar, dikawal, insya Allah bangunan paling keren se-Indonesia ya ini, kalau jadi ya. Saya Singapura punya kebanggaan ini. Mas ini opera. Seminar Cina Jepang hasilnya. Orang itu orang Denmark. Denmark. Data aja kan. Kapasitas kecil masa. Dia ada berapa ruangan Pak? Ada berapa ruangan? Ya, ada berapa ruangan selagi. Kayak sebenarnya ada IMS di sini ya. Ada IMS di sini. Harus beberapa ruangan. Opera House itu 6 ruangan Pak. Opera House itu 6 ruangan. Ya, jadi muatannya ada yang satu ruangan 2.600, 1.500, 1.200, ya, 550, 400 dan 110. Tergantung kebutuhan. Betul. Jadi semua materi di situ bisa disesuaikan dengan apa audien, disesuaikan dengan materi. Betul. Akustikan kecil. Betul. Jadi seluruh bisa. Pak Wahyu mangga. Siap mangga. Harusnya lucu sahur kenapa? Kalau sudah bisa. Ya. Tribun udah. Itu tutup 1.200. Jadi tinggal disekat jadi 1.500 bisa gitu. Bahkan sekarang jadi begitu. Siap. Kita masuk stage itu lockdown bentuk. Ya. Wah, seru. Poli juga stage saya kira. Mau opera ya, atau konser, konser di beda-beda. Betul. Tribun dorong jadi dinding. Betul. Terus itu peruntukan sudah teater misalnya, konser musik biasa dan yang lain-lain, itu akan beda. Ya. Nah, tim itu yang mendetailkan kebutuhan kapan bisa bekerja dan kapan hasilnya bisa kami dapat. Nih, Pak Elmi nih, Pak Elmi. Yang hitungannya harus ada hari ini, Pak. Iya. Ini nunggu. Segera, Pak. Nah, ya. Kemarin di Darmas si Wiki tiga ya, tiga ruang. Jadi yang besar, yang kecil sama yang kecil aja 200, cuma 200 ada. Betul. Ada yang 400, ada yang 200, ada yang 2000. Di situ kan bukan banyak penonton, tapi kualitas penontonnya. Iya. Ya. Jangan-jangan itu yang kecil tadi yang lebih banyak diisi. Ya. Menurut saya Pak. Oleh komunitas-komunitas yang ada. Iya, betul. Alternatif kan? Karena menurut saya fungsi si gedung ini bukan soal menampilkan artis-artis yang sudah terkenal, iya, yang skala, iya, justru memperbanyak dengan calon-calon yang mampir. Itu warisan kita sebagai pemerintah. Memfasilitasi itu. Dan mereka di tempat yang terhormat. Dan standar internasional. Saat mereka kemana tampil. Ada pengalaman kan? Setuju Pak, perbanyakan ini. Perbanyak kecilnya. Betul. Ini paling tinggi 2.000, tambah lagi misalkan ada 2 atau 3 yang ya, kecil. Itu yang akan menghidupi. Betul. Itu kan. Karena kemarin Pak tadi kita bicara. Jadi saya ini sekarang bicara mewakilin juga Matalang Pak, yang akan berpartner dengan Pak Indra Pak. Jadi kita kan ngoprek banyak gedung di Jakarta. Ya. Kita tanah air, Balai Sarbini. Dulu kita punya maze yang kita tutup itu. Oleh karena itu beliau menggandeng kita.
Karena saya waktu dipanggil Pak Wagub pertama sebagai seniman katanya itu berikan masukan. Ternyata ketemunya di tahun depan sebagai bupati. Jadi, yang penting udah groundbreaking. Aman dulu. Kalau jadi bupati nggak apa-apa. Jadi kemarin kita sepakat Pak, look depan harus bagus ya, harus ikonik, menjadi yang terbaik, menjadi ingatan orang, menjadi ikon Pak. Bisa nutupin. Jangan sampai sebelum untuk mencari ulang aja udah nggak ada duit nih. Ya. Listrik dulu. Jadi, listrik nggak bisa bayar. Jadi menurut saya mempertemukan itulah Pak. Kalau desain dari luar, oke. Dalam. Ya, retailnya bagian dari gedung kesenian. Iya, untuk menghidupin itu. Karena Esplana juga kalau kita ke Singapura, kalau lagi nggak ada pentas, itu lantai dasarnya itu kan orang, tapi retail di sana makan semua, makan semua. Kayak Citos. Kedua museum tadi nggak perlu ada pertunjukan, orang datang terus. Museum musik tadi itu bagian daripada itu. Ketemu Pak Wak, museum musiknya beda-beda. Terakhir ada apa nyamuk yang nyamuk. Terperangkap fosil tahun fosil nyamuk ada ya dari Diki lagi begini cincin itu bagus bukan buat abang. Malah ini Kang Emil yang sudah bisa langsung bertemu dengan Zah Hadid dan kedua juga sudah mengarahkan calon apa investor ke apa, salah satu grup konsultannya supaya terarah lah dan juga Kang Helmi yang belakangan masuk menjadi partner ya dari investor karena memang menguasai masalah itu. Saya juga awalnya bingung juga bagaimana teknis segala macam kan pengelolaan. Saya kira dipertemukan Allah sama Kang Helmi ini untuk bisa menjadi partnernya Pak Ahin ya. Makasih Pak. Dia juga bingung. Jualan mall gampang dia. Jualan mall apartemen gampang. Maksudnya dia juga pusing ya kan? Pusing bisa mati berdiri. Terus ketemu lah. Saya ketemunya berbeda, tiba-tiba di luar pengetahuan saya ketemu berdua. Nah, ini sudah ada jalan yang ditunjukkan Allah. Mudah-mudahan bisa mulus. Nah, seterusnya secara teknis ya kira. Tadi usul-usulnya bagus Kang Emil ya. Selain beberapa ruangan juga dari Kang Emil juga ada di basement ada retail yang bisa menunjang itu. Karena memang kekhawatiran begini, di beberapa tempat setelah membangunnya bisa. Setelah itu memeliharanya nggak bisa. Apalagi terjadi pergantian kepala daerah dengan kebijakan yang lain. Ini kita harapkan jangan sampai terjadi di Jawa Barat. Ya kan? Kalau dia bisa menghidupi diri sendiri itu jauh lebih bagus. Kalau kita komit misalkan itu tidak bisa dalam waktu awal kita akan bantu. Kita punya komitmen, tapi selebihnya kan belum tentu. Apalagi kan ini masalah anggaran DPRD juga ikut campur segala macam. Ini punya pengaruh juga terhadap itu. Nah, saya kira ini penting. Nah, tentang Zah Hadid saya kira secara teknis seperti apa, tentu masalah konstruksi dan lain-lain segala macam, ini urusan investor kan, masalah harga segala macam ya. Saya kira itu bisa dibahas langsung, tetapi yang penting satu, setuju tidak dengan saya Hadid? Itu dulu. Ada pertimbangan apa dari konsultan tentang Zah Hadid? Jangan nunduk pahin. Jadi ini harum ini. Nah, harum gimana? Konsultan kita juga Pak di satu program. Yeah. Dia datang 3 orang Pak. Satu orang Australia, satu orang dari India, satu lagi dari Singapura Pak. Terus dia bilang ngobrol sama saya kira-kira 3 jam di kantor. Dia kasih lihat semua. Gedung-gedung kesenian yang paling besar di dunia ini adanya di Denmark, Pak. 8.000 sekian orang. Cuma dia kasih tahu. Wiki ya. Wiki di dia, WhatsApp. Kuannya 3.000. Jadi dia bilang juga, dia lagi ngedesain satu orang kaya Thailand, jaraknya kira-kira 100 km dari Bangkok, tanah seluas kurang lebih 4 hektar. Investornya, yang mau invest orang kaya itu minta 7 tahun balik Pak. Nah, terus dia bilang kalau pakai Zah Hadid pasti bagus, pasti. Tapi konstruksinya 1 meter bisa 100 juta.
ya, atau 10.000 US. Dia bilang kalau dia dipakai, kita udah rundingan harga nih Pak. Dia minta 130.000 US. Saya udah rundingan juga dia, ada. Dia si Arup ini. Arup. Saya ke kantornya juga Pak di London. London. Ya. Dia udah bilang, mereka udah bilang Pak Wali, Pak Wagub, dia mau dengan kerja 100.000 karena dia melihat, dia mau lihat Bandung maju, gitu Pak. Dia sebagai apa Pak? Konsultan, ini kan Bapak yang kenal kan? Bukan, Arupnya kan Arup tuh divisinya banyak. Ini Arup departemen apa? Departemen konsultan Pak, kata dia. Ini saya udah kasih Bapak satu. Tapi nggak tahu disampaikan nggak, malam-malam saya datang ke sini ya. Bikin atas sama spek. Oke Pak, silakan lanjutkan sambil saya baca. Nah, terus Pak, saya pribadi belum pernah bikin gedung kesenian Pak. Ya, kalau office, apartemen saya bisa, ya Pak. Tapi kalau gedung kesenian saya buta huruf Pak, nol. Nah, saya ketemu partnernya Pak Helmi Yahya, adalah Pak Hendrali. Dia bilang, wah mata elang Pak, kebetulan nih. Nah, terus dia bilang, kemarin ini, minggu lalu, Helmi ada bilang di Bandung. Itu bukan. Saya tanya, jalan apa Pak? Pahlawan. Ya udah, betul itu. Nah udah, saya kontak Pak Helmi. Saya kenal beliau juga Pak, 10 tahun lalu. Loh, masih akhirnya. Muda ya? Sekarang masih muda. Terus beliau bilang, mukanya boleh pakai Sahadin, cuman jangan semua arsiteknya Sahadin. Tapi beliau tahu bahwa wali kota Bandung itu arsitek terkenal juga. Terus apa masalahnya ya? Sebenarnya jangan dikandalin. Terus beliau bilang Pak, gimana kalau tampak luar biar Sahadin, biar ngetop dunia, jeroannya. Tapi yang bawahnya, jeroannya Pak. Pak Ridwan Kamil punya tim arsitek gitu Pak. Jadi kita pengelolaan di sinergi. Oke ya. Itu bagus juga tuh. Sama. Cuman kan sebagai Pak Wali Kota kan enggak boleh bilang tim arsitek beliau Pak yang direkomen oleh ya. Rekomend saya bukan saya. Jadi gini, si Zahadin juga tidak bisa bekerja lebih jauh. Dia hanya sampai ke level konsep. Udah pas tuh. Iya. Makanya fisik itu cukupnya memang sampai segitu. Dilanjutkan oleh konsultan Indonesia. Setuju. Ajarin nggak sampai akhir, Pak. Wah, nggak kuat bayar, Pak. Ya, dengan angka segitu udah cukup. Kita dapat karyanya yang luar biasa. Detailnya semuanya oleh arsitek Indonesia. Oh, begitu. Itu yang benar. Sesuai kebutuhan memang kita. Begitu prakteknya juga. Orang, jadi Bapak juga kan suka pakai konsultan lokal ya, siapa buat dunia? Ya, suka. Saya salah satu pakai ini Pak, putranya Profesor Dennis Woro. Ya Pak, kita biasanya Pak, Arup ngedesain terus kita pakai lokal Pak. Ya. Tidak salah mohon izin ya Pak. Ini Arup ini bukan mendesain. Bukan, Pak. Bukan. Dia fee, itu biaya FS. Iya. Bahwa pilihan Pak Helmi Yahya itu dalam konteks internasional dan marketability itu lolos. Jadi bukan desainer. Oh, bukan. Ya. Bukan, Pak. Makanya konsultannya Zahadin konseptornya. Arsitek lokal yang kita cari yang besar dan cepat kerjanya. Jakarta banyak, Bandung juga banyak. Arup yang menjadi FS-nya, betul. Untuk mengetes maunya Pak Wagub diwakili oleh Pak Helmi Yahya dan tim menerjemahkan begitu saya kerja. Nah, kemudian yang lain-lain lokal aja yang bisa. Saya udah bilang ke Zahadin juga Pak. Pak Bu Zahadin saya bilang jangan terlalu futuristik. Saya tahu mahal yang tadi angka itu. Jadi Arup itu merepresentasikan jika ingin yang wah ya Pak, konstruksinya itu agak menjelimet, yang kontraktor kita juga akan ngejar. Ya betul. Nah, saya bilang bagus, tapi mewakili kenusantaraan, mewakili konstruksinya itu
jangan terlalu membuat susah, ya. Ini sudah saya sampaikan, ini Pak, sehingga nggak akan sebesar itu. Dan dia nanti waktu di email berikut akan menyampaikan perkiraan harga konstruksinya berapa. Harga konstruksinya, jadi biar kita tahu range-nya. Pak Wali, kebetulan Arup kan terkenal untuk hitung konstruksi, ya Pak? Ya, boleh. Sangat terkenal, Pak, ya. Dia bilang kalau konstruksinya dia nanti bantu hitung, ya Pak, ya. Tapi ya, kalau desain dia memang. Betul. Ya. Jadi Arup itu bapak pakai untuk FS ya, dan untuk sipilnya. Sipil ID. Hitung balonnya, apanya. Dia sudah ada perusahaan di. Ada. Saya ke kantor yang di Inggrisnya juga. Jadi senang ternyata sudah ada di. Udah di sini dia. Saya kira struktur organisasi. Enggak, Singapura, Pak. Sini oh, ada tapi perwakilan. Enggak perlu. Singapura dia. Dekatlah Singapura. Dekat. Berenang sebentar. Saat Singapura, Pak. Pak Hin masih bisa berenang Batam lah. Jadi kalau ini udah oke, Pak Hin. Iya. Pas timnya jahat ke Jakarta dan Bandung langsung. Ya saya mah menyerahkan aja langsung ngedil aja. Baik. Kira-kira kapan Pak Wali? Ya justru ini saya akan komunikasi setelah pertemuan ini. Kan saya menunggu dulu. Setelah Lebaran atau sebelum Pak? Mungkin saya cuti seminggu Pak. Justru saya tanya jadwal Pak Hin yang nyaman. Saya dari sebelum Lebaran 2 hari sampai setelah Lebaran 3 hari Pak. Setelah Lebaran aja lah ya. Iya, setelah Lebaran Pak. Jadi begini maksud saya, sebelum Lebaran kontak-kontak PR Pak Hemi Yahya beresin dulu ya, masalah kebutuhan. Kirimkan ke sana. Kita mah libur Lebaran, mereka kan kerja. Mereka datang. Terus ya besok besok udah jadi. Mereka datang ke sini sudah dalam bentuk mereview maunya Pak Wagub ya Pak Hemi. Ketemu Pak Hin, survei sana sini, ngedil, udah kerja. Tinggal Argo jalan sampai Desember. Kira itu. Sekaligus juga mungkin masalah apa Pak Bambang? Iya Pak. Ya, administratif seperti apa juga Pak Arifin kan? Masalah distrik di sana. Ya. Jangan sampai ini keduluan itu belum selesai misalnya. Iya. Ya. Sebaiknya itu selesaikan dulu supaya nanti jangan ada hambatan justru di dalam sendiri kita. Ini sudah siap, kita aja belum siap. Masalah administrasi lah Bapak, saya kira sudah bisa disiapkan yang diperlukan. Termasuk penempatan alat-alat Pak itu. Yang dari distrik mau ditaruh di mana dulu, atau dihibahkan ke mana. Ada kalau di tender terbuka Pak Arif. Kepada siapapun pemenang tender, di dalamnya ada klausul investor membiayai dan menghibahkan dokumen desain PED-nya. Betul Pak? Ya. Jadi, itu prosedur yang benarnya. Bahwa gambar DED kan kalau pakai duit APBD harus dilelang juga Pak. Ya. Mungkin dia hadir menang jauh. Pasti kalau makanya nanti ada serah terima hibah dari investor, berupa DED kan, DED-nya diterima baru dilelang APBD. Jadi artinya kalau Pak Hin yang menang nggak ada masalah kan? Oh, udah. Tapi kalau mereka yang menang mereka harus menggantikan tanda kutip biaya yang terkandung dan terproses itu, jadi fair menurut saya. Jadi baik. Sesen pun harusnya nggak hilang karena dalam kita juga nggak nyari untung Pak Wali. Ya, kan? Dari klausul itu saran saya Pak, ada klausul yang menentukan pemenang itu mengcover semua biaya termasuk yang itu telah dan sedang terkait dengan desain. Udah aman. Ya, itu bagus. Terus Pak Wali satu lagi Pak, kalau pemenangnya misalnya beliau, itu beliau bilang, aku nggak mau pakai desain Sahadi. Misalnya nih Pak, aku punya yang lebih bagus dari Sahadi. Misalnya Pak, gimana tuh Pak? Kan nanti di klausul dituliskan bahwa proses desain adalah persetujuan dari pemprov. Kan Prof sudah bersuara pakai itu. Iya. Kunci di situ aja.
Soalnya kalau belum orang lihat akan datang ya Pak, semua ecek-ecek, semua jalan, oh taman makam pahlawan apa gitu ya Pak ya. Tapi kalau orang udah lihat, wah ini desain bakal top di Indonesia ya Pak. Gini, Bandung, saya sampaikan berita baiknya apa ya. Ya Pak. Turis ke Bandung tuh 6 juta Pak. Setahun. Tertinggi se-Indonesia. Setiap tahun. Setiap tahun. Belanja. Spendingnya itu 1 juta kata Menteri Pariwisata. 1 juta rupiah. Rata-rata. Jadi 6 triliun per tahun uang-uang duit. Ya bapak-bapak ke Bandung kan belanja apa ya. Makan. Saya lebih malah Pak spending. Tiap minggu belanja makan. High speed train Pak, keretanya super cepat yang Pak Jokowi minta harus beres di zaman beliau. Tiap minggu udah rapat Pak, karena Januari harus groundbreaking. Itu di Bandung di mana kan? Nah itu stasiun di Jakarta nya di Cawang. Cawang apa ini apa Cawang itu di atas. Duku atas. Nggak di Cawang. Oh Cawang jadi. Kan harus harus lewat jalur tol. Oh Cawang. Cawang. Berakhirnya di Gede Bage yang minggu depan Pak Gubernur akan groundbreaking eksit tol baru. Jadi dalam pas bangunan ini jadi itu orang Jakarta ke Bandung cuma 30 menit Pak. 37. Oh iya. Ya 37. 37 menit. Bapak cuma merem-merem dikit. Saya senang mengurangi macet, enggak deh milih 3 jam atau 3 jam. Nanti kita sambut ya, dengan shuttle LRT, apa yang sudah kita upayakan juga. Itu. Jadi Bali kalah Pak turisnya? Oh enggak, Bali kan pulau, gitu. Oh. Bali masih jauh. Tapi kalau sebagai kota, terbesar. Kita juara. Belanja loh Pak di sini. Tahun berapa sih nggak terbesar? Januari pertama, jadi groundbreakingnya barengan dengan bangunan ini. Bangunan ini jadi duluan lah, lebih cepat, kereta 3 tahun. Pak Jokowi pengen di masa dimasanya dia, makanya sudah kereta api jalan. Itu udah ada pakai Tiongkok, pakai investor Tiongkok yang kan bukan JICA yang dede, JICA. Saya nggak hafal itu. JICA yang dede. Ya kita mah Jawa Barat Bandung dapat benefitnya, karena salah satu stopnya itu di Walini. Jadi artinya Pemprov segeralah merumuskan di Walini mau jadi apa. Karena stasiun dulu kan rencananya pemerintahan ya, kan? Ya kemungkinan juga karena investor ke Walini ya. Pengembang di Walini. Kalau kami mah mau pindah, ini mau saya pindahkan ke Bandung Timur ke Teknopolis itu. Jadi bagian. Jadi kalau pemerintahan provinsi pindah ke Walini juga Bandung tuanya ini Pak full buat turis aja. Kita mah yang mengelola negara. Di daerah gedung yang jadi lebih efisien aja, betul. Cuma gedung satenya. Banyak orang juga ketemu Rauzan tadi ini. Nggak semua orang punya akses. Dan itu pun juga untung-untungan, ketemu apa nggak? Ini langkah kanan. Dari kaki kanan, pas ketemu. Dan ada keterbukaan dari beliau kan. Belum tentu sahadit mau Pak ketemu orang. Belum tentu juga dia mau kalau ketemu. Enggak, kalau enggak kenal ya. Betul enggak ya? Bapak kan pernah. Kebetulan waktu saya ke London, kota Bandung itu lagi diliput masuk majalah desain internasional. Satu tadi masalah pembangunan gedung kesenian. Jadi alhamdulillah Kang Emil sudah ketemu juga Zaha Hadid dan juga mesti dengan Pak Helmi yang menguasai untuk apa, bagaimana interior gedung kesenian itu kan sehingga sambutan dari Zaha Hadid bertemu langsung dengan Kang Emil sangat bagus ya. Dia akan bantu lah, karena enggak setiap orang bisa ketemu Zaha Hadid dan mau membantu dia. Dan terus bantuan Kang Emil ketemu Zaha Hadid sudah terus membantu Kota Bandung dalam mendirikan gedung kesenian. Karena itu Kang Emil minta masukan dari Pak Helmi bagaimana interior gedung kesenian itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Kang Emil yang akan coba bicara langsung. Kabar gembiranya BLA itu alhamdulillah layak untuk pembukaan PON. Tapi alasannya kenapa nanti biar tanya langsung dengan Kang Emil karena ada pertimbangan bicara arsitek ya. Arsitektur yang lebih dikuasai oleh Kang Emil. Kemarin Kang Emil sudah bentuk tim itu.
Saya kira nanti lebih detailnya biar Kang Emil yang berbicara. Saya kira dua agenda itu hari ini. Oh, udah ada gambaran untuk dari gedung kesenian itu seperti apa? Enggak, justru mau didesain. Karena kan nanti kan groundbreakingnya paling lambat Maret 2016. Kalau bantuan dari Pemprov sendiri untuk gedung kesenian ini seperti apa, Pak? Ya, nanti tanya Pak Bambang. Ya, apakah operasionalnya nanti ataukah memang gedung kesenian kita yang buat? Ya. Yang di mana? Cikutra, Cikutra. Tapi nanti juga ada mungkin BOT, calon investor dengan investor pihak ketiga kerjasama. Pak, gedung kesenian ini bisa dibilang terbesar nggak sih, Pak, di Jawa Barat? Bukan di Jawa Barat, Indonesia. Tapi di Indonesia. Indonesia. Bukan hanya Jawa Barat, tapi di Indonesia. Yang diharapkan Bapak dari gedung kesenian ini nanti adanya seperti apa, Pak? Ya, di sini kan tadi Bapak Emil katakan, ini Bandung ini 6 juta orang setiap tahun datang ke Bandung. 6 juta orang. Itu sudah diperlukan. Kedua juga seniman-seniman yang memang memiliki kreativitas tinggi. Kita harus fasilitasi supaya mereka bisa main pentas di tempat yang representatif. Gitu, kalau ingin menuju go internasional para seniman kita, ya kan? Di samping kalau seniman lain juga yang luar datang ke Indonesia, membutuhkan tempat yang representatif, di Indonesia nggak ada. Ya? Nah, Bandung yang memiliki itu yang kita inginkan. Dari segi masalah industri, kesenian, dan kebudayaan, kita ingin Bandung khususnya dan Jawa Barat itu lebih di depan. Termasuk aksesnya juga nih, Pak, karena kan mengingat Cikutra ini sendiri. Ya, makanya kemarin tadi juga disinggung bagaimana nanti kabel car sudah mulai. Ya, transportasi, bahkan Shinkansen bukan di tahun 2019 ini paling lama sudah harus ada. Jakarta, Bandung, Gede Bage, Cawang, 37 menit. Jadi mau nonton opera di sini dari Cawang zek 37 menit sampai Gede Bage. Ya, sampai Gede Bage. Ya. Jadi semuanya simultan kita kerjakan. Yang Gebela udah dapat rekomendasi dari Kementerian. Ya, tanya Kang Emil ya. Karena beliau sudah bentuk tim independen, kemudian juga harus mungkin dilaporkan ke Reskrim, tapi kenapa itu direkomendasi bisa dilaksanakan di sana? Secara teknis bisa Kang Emil tanya. Tapi sudah dipastikan bisa ya, Pak? Menurut Kang Emil demikian tim independennya. Ya. Itu kesimpulan dari 1, 2, 3, 4 tim ahli yang kami tunjuk. Satu tim dari Puslitbang PU di bidang bangunan, satu tim dari arsitek, satu tim dari ahli struktur ITB, satu tim dari ahli struktur Unpar. Semua sudah dikaji. Jadi yang masalah ada bangunan utama, ada pelataran, ya. Pelataran teh halaman, parkir, yang gitu-gitulah ya. Jadi yang amblas itu adalah pelataran. Karena bangunan utama pondasinya 40 meter. Yang pelataran pondasinya mungkin 2-3 meteran lah ya, karena kan itu hanya pelataran. Karena memang tanah di Gede Bage itu tanah yang gembur sekali, sehingga peristiwa penurunan itu sudah biasa. Tapi karena bangunan utamanya pondasinya sudah 40 meter, diperkirakan sampai puluhan tahun pun nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya adalah menurut rekomendasi tim ahli, GBLA ini bisa dipakai untuk PON dengan syarat bangunan utama perbaikan beautifikasi saja, cat ulang rapi-rapi, tapi yang pelatarnya itu memang harus diperbaiki, ditimbun sedikit di apa. Jadi tidak membahayakan ribuan orang yang nanti akan duduk menonton acara baik pembukaan atau nonton bola. Jadi alhamdulillah itu hasil studi ilmiah dari para insinyur yang kami tugaskan. Dan hasil rekomendasi ini akan disampaikan ke Kementerian PU, disampaikan ke kepolisian juga sebagai bahan pertimbangan untuk kebutuhan masing-masing. Berarti koordinasi dengan Bareskrim juga kan soalnya? Ya betul, jadi kan Bareskrim juga menunggu hasil studi-studi masukan. Kan Bareskrim tidak fokus pada masalah engineering-nya, mungkin masalah prosedur-prosedur terjadinya proyek. Kita kan di luar urusan itu. Saya hanya sebagai wali kota yang baru menugaskan empat tim ahli ini untuk meneliti kelayakan. Dan jawabannya tidak ada masalah dan layak untuk PON.
2004. Persib juga tunjuk jadi tuan rumah. Tuan rumah, Pak. Piala Indonesia 1, Pak. Nah, ini mungkin ada pertimbangan juga untuk menggunakan. Ya, tapi karena proses GBLA ini masih ditangani Bareskrim, maka kami secepatnya akan menyampaikan hasil kajian dari tim ahli ini. Setelah nanti direview, kami akan mengajukan apakah diperkenankan untuk menggunakan GBLA untuk, karena kan kesimpulan secara engineering-nya nggak ada masalah. Kalau ternyata bisa, ya kita bersyukur. Tapi kalau masih diperlukan oleh Bareskrim, kita menghormati kebutuhannya, ya kita tidak paksa. Ya harus juara, karena walaupun dengan pemain-pemain formasinya yang berbeda dengan formasi juara yang November tahun lalu, harusnya di rumah sendiri kan ada aura emosi Boboto dan lain-lain. Insya Allah sebagai Boboto. Dan saya tidak perlu namanya. Tanggapan Bandung sebagai tuan rumahnya, Pak, gimana, Pak? Itu tadi, jadi saya akan berupaya untuk menggolkan agar setelah rekomendasi tim insinyur ini membuat si stadionnya bisa dipakai juga. Itu ya, dari kemudian tadi mah rapat Pak Wagub berkaitan dengan prosedur persiapan gedung kesenian di Cikupa. Saya tidak lebih tidak kurang, karena itu proyek provinsi, hanya membantu Pak Wagub karena meminta sedikit kepakaran saya di bidang arsitektur, memberikan masukan-masukan kira-kira jenisnya apa, apakah seperti yang kayak di Singapura, apakah seperti di Australia, apakah seperti di mana. Tapi sudah saya sampaikan, yang terpenting itu bukan soal tempat konser buat orang-orang terkenal saja, justru bagaimana seniman-seniman Bandung, Jawa Barat, dan kota-kota lain di Jawa Barat ini bisa pakai tempat itu dengan skala ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Bayang ya, jadi bukan langsung itu gedung, hanya satu gedung yang kapasitasnya ribu orang, udah aja, justru bukan. Justru yang diperbanyak yang kecil-kecil. Jadi nanti ada yang 100 orang konsernya, ada yang 1000, ada yang 500. Ini kan rame ya. Ya, mantap. Terus nanti ada museum musik, museum musik Indonesia pertama, nanti ada mungkin patung lilinnya Raisa namanya, atau Ucu Deka Ardila, bisa. Kamu ketemu sih. Afgan. Nah, adik saya Afgan. Dari Zahadid sendiri udah mengajukan konsernya? Ya, saya meminta jadi begini, konser hall internasional ini di Indonesia nggak ada, itu masalah. Jadi kalau kita memberikan kepada yang nggak pengalaman, sayang kan ya, tiba-tiba ada masalah panjang deh gitu. Maka kita pilih, kita coba minta kepada yang memang pengalaman internasionalnya paling tinggi, salah satunya dari. Jadi timnya berkenan membantu, bulan depan akan pada lebaran akan datang ke Bandung untuk survei dan lain-lain. Saya sudah titip standarnya internasional, tapi budaya Jawa Baratnya harus kuat ya. Jadi harus muncul ini bangunan yang merepresentasikan kultur Jawa Barat. Kalau tidak ada halangan, bekerja timnya sampai akhir Desember gitu ya. Di mana dana membayar konsultannya datang dari investor-investor yang nanti akan ikutan. Nah, nanti tahun depan bulan Maret di groundbreaking oleh Pak Gubernur. Saya kira itu cukup ya. Berita tambahannya, hari Jumat besok kalau tidak ada halangan, kita akan groundbreaking kilometer 149. Jadi berita baik buat Pak Gubernur. Pak Gubernur, saya dari kementerian, sehingga sudah mengakomodasi keinginan warga juga supaya jalan layangnya itu nggak ada yang naik ke atas. Jadi nanti dia kayak jalan tol biasa aja di bawah lantai dasar. Tapi kan ada dua komplek yang terbelah. Nah, dua komplek terbelahnya kebalik, sekarang pakai jembatan. Tadinya jalan tolnya yang naik, jalan warganya di bawah. Nah, warganya nggak mau, sudah kita akomodasi. Jadi jalan tolnya di bawah, antar warganya lewat jembatan.
pas ya, nanti pas KON 2016 GBA-nya udah rapi, siap, alhamdulillah, insya Allah jalan tolnya juga sudah siap sampai ke bundaran. Yang ada, oh nggak apa-apa, semakin banyak kan semakin bagus, tapi kan kadang-kadang mengundang internasionalnya rada mereka aja pilih-pilih kan. Nah, dengan begini orang Bandung dan Jawa Barat punya pilihan dan jadi didatengin oleh orang-orang yang skala berkeseniannya internasional. Luasnya berapa sih Pak? Kompleknya? Luasnya? Luas lahan ya? Saya lupa, 3 hektar. Setara dengan apa sih Pak kalau jual ini? Kayak Singapura, si durian itu, Esplanade Singapura.